Dan oke guys, tadi habis ngeliwat ya. Sekarang kita kesini lagi, vlog lagi. Ini mumpung ada yang punya lagi manen ya, atau lagi ngolah jagung. Woi, Bung lagi ngapain Bung? Panen, panen. Mantap sekali ini jagung. Ini buat bakar-bakar malam. Woi, mantap. Jagung apa ini namanya teh? Kalau ini saya pakai hibrida, Mas. Jagung hibrida? Ya kalau yang segitu mah, yang sana ini yang masih kecil itu pakai bibit Pioneer. Mantap sekali ini. Ini buat nanti gadang ya. Gadang. Berapa hektar ini? Total ini dua lokasi ini ya, bersebelahan. 2 hektar ini saya nanam. Mantap gila. Setelah saya masuk nih program YES. Mantap saya itu sekali. Jadi termotivasi gitu ya Pak. Mm-hmm. Dulunya saya bahwasannya kalau bertani itu selalu padi gitu. Mm-hmm. Setelah saya gabung di program YES, ternyata jagung juga menguntungkan gitu. Wih mantap. Makanya saya nanam jagung nih 2 hektar. Iya. Alhamdulillah nih hasil kerja sama kelompok juga kita. Mantap mantap. Alhamdulillah yang ini udah kepanen nih, bibitnya semua besar besar. Ini boleh saya minta nih? Ya sekalian. Saya ambil ini. Iya, minta apa beli nih? Nih, tebal ketebalan nih. Oke, kita jung sedikit guys ya. Mantap. Perbedaannya apa itu kalau misalkan jagung hibrida ya? Lebih apa ini ya? Kalau ini kan lebih kuat sama hama gitu ya. Mm-hmm. Kan kalau misalkan umumnya ya bibit jagung itu suka apa? Si bijinya itu apa ya, carang gitu Mas, jelek gitu ya, agak apa, gak padat kayak gini nih. Mm-hmm. Agak berjauhan gitu. Kalau saya asal ngambil aja kayak gini juga nih. Katakanlah ini yang paling jelek nih. Iya. Yeah. Paling jelek nih, kita buka ya. Kita buka nih. Jadi walaupun di luarnya itu jelek kelihatannya, dalamnya ini bagus Mas. Nih lihat. Wah, benar luar biasa itu. Ini enak nih kalau di apa? Direbus juga ya. Direbus, enak. Itu. Dan saya juga punya 2 lokasi nih. Mm-hmm. Nanti Mas bawa juga ya. Oke. Okay. Ini nih. Kalau yang ini nih baru usia 3 bulan nih Mas. 3 bulan. 3 bulan. Karena kegiatan saya ini kebanyakan di luar. Sebagian juga udah ada yang ini. Kalau saya tumbang sari ini pakai apa? Pisang, pohon pisang. Kalau kata anak sekarang mah pohon binjai ya? Pohon binjai. Ini sebagian juga ini tidak merata, kadang kayak gini. Tapi kan rencananya sih ini makannya saya buat 2 lokasi ini rencananya. Yang ini tuh mau kalau sudah segede gini nih mau saya jual nih sama ininya, sama tangkalnya buat pakan rencananya nih. Pakan sapi? Ya kalau itu yang itu mah yang udah siap panen mau dikeringin, mau dijual bijinya nanti. Mantap, 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 mantap. Saya pohon pisang juga nanam di sini 50, 100 lah, 100 lebih. 100 tangkal. Ya. Pohon pisangnya guys. Ini kita ini sambil apa ngeliwat ya? Iya. Tadi sambil ngeliwat gitu. Dan tadi juga habis dari sawah guys ya, sekarang proses kita kesini ini nih Mas. Proses tahapan apa memberantas hama nih, kena hama ini tuh ulat ya, ulat ini lagi proses.
lah aktivitas petani muda gini ya Mas ya. Iya, petani milenial ya. Petani milenial. Mantap. Saya tergabung di petani Yes juga Mas. Mantap. Kemarin saya juga sudah melaksanakan pelatihan di Sukaragara. Ini luas nih sampai sana Mas. Jadi ini sekalian saya mencontohkan ke petani juga Mas. Ke petani juga bahwasannya tidak harus selalu padi gitu Mas. Iya. Kalau misalkan di dataran tinggi kayak gini kan padi kurang bagus ya. Contohnya sih petani yang di seberang sana. Saya hitung-hitungan ngasih contoh lah ke petani. Kita kelihatan kan dari jauh juga itu kualitas padinya juga kurang bagus. Iya. Ya agak kuning-kuning gitu Mas. Kalau jagung kan kita kalaupun ya di apa istilahnya, kalau kita malas untuk apa ngurus nanti pasca panen, kita jual aja sama ini, sama tangkalnya ini gitu. Kalau Agrabinta kebanyakan sih petani sekarang ya, petani milenial tanam jagung gitu Mas. Wah mantap ya, sampai ke kakek-kakek ya sekarang nanam jagung. Iya, namun sebagian sih Mas yang tergabung di kelompok saja gitu. Oh gitu. Yang ikut-ikutan sebagian juga belum. Ini kena ini hama ulat nih Mas loh. Saya ini agak bingung saya tuh sebetulnya. Agak-agak keurus nih, banyak kegiatan di luar, apalagi di sawah sekarang mau panen Mas. Mantap sekali. Wah, nanti saya juga nanam padi. Walaupun enggak banyak sih tapi cukup lah. Itu saya mendapatkan penghasilan dari jagung, kalau dari sawah mah buat makan gitu Mas. Mantap. Saya tanam segala macam di sini. Ini apa ini? Ini laja ini Mas. Laja. Ya kalau bahasa ininya, kalau bahasa Indonesianya panglai ini Mas. Eh bukan panglai ya. Bahasa Indonesianya kurang ngerti abdi. Pokoknya mah laja ya merenya. Laja. Malu maaf nih, sekolah pan keluar SD gitu Pak ya. Keluar SD abdi langsung tatani. Amin. Ya. Barokah. Barokah alhamdulillah. Iya. Dan saya juga nih suka ada penyuluhan dari fasilitator dari Yes. Oleh Kang Sarana kalau di Agrabinta Mas. Mantap ya. Iya. Saya suka ada penyuluhan sih ke sini. Kelapa juga Mas kalau mau sih. Nah, sekarang enggak ada yang tukangnya, biasa suka ada nih yang bantuin kalau mau itu kelapa.